Syedaralun, sebanyak 216 calon jamaah haji di Aceh Barat ikut pemantapan manasik haji yang berlangsung di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh. Manasik selama 4 hari tingkat kabupaten ini diselenggarakan Kakemenag Aceh Barat dan Dinas Syariat Islam yang dibuka Asisten 1 Pemkab Mirsal. Kakan Kemenag Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan, CJH Aceh Barat masuk dalam kloter 5 ke Tanah Suci pada 27 Juli dan 4 Agustus. Dari 216 CJH Aceh Barat, terdapat 2 CJH termuda dan tertua, yakni termuda Tengku Arif Munandar bin Marah Sulaiman berusia 20 tahun, sementara CJH tertua berusia 95 tahun adalah Saliah binti Salin yang tercatat sebagai penduduk Desa Bale, Kecamatan Merbo. Bahagia sih. Pertama, ya nggak disangka bisa berangkat sana kan. Apalagi sebenarnya 2035 aja nak berangkat. Jadi karena ada pengalaman, bisa gabung sama Rambu. Bahagia lah. Apalagi jadi tamu Allah dengan termuda kan. Di Aceh Barat. Jadi sebenarnya jatah keberangkatannya orang tua. Jadi ini penggabungan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.